Salam sejahtera. Assalamualaikum. Saya Risma Ulimanalu, dosen tetap di Prodi Matematika UKI. Saya mengajar 4 mata kuliah. Yang pertama ICT 1, ICT 2, Statistika Dasar dan PTI. PTI adalah Pengenalan Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah yang akan saya ajarkan adalah Statistika Dasar. Judulnya adalah Statistik Deskriptif dan Distribusi Frekuensi. Apa yang dimaksud dengan statistik deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu data sehingga memberikan informasi yang berguna. Adapun langkah-langkah statistik deskriptif ialah 1. Pertanyaan yang harus dijawab. 2. Mengumpulkan data. 3. Menata data. 4. Menyajikan data sehingga bisa disimpulkan. Distribusi frekuensi adalah pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori. Tujuannya, data menjadi informasi dan mudah dipahami. Langkah-langkah distribusi frekuensi, 1. Mengurutkan data. Mengurutkan data ini ada 2, ascending dan descending. Yang dimaksud ascending adalah mengurutkan data dari kecil ke besar, sementara descending adalah dari besar ke kecil. Membuat kategori atau kelas data. Melakukan penturusan atau tabulasi, memasukkan nilai ke dalam interval kelas. Langkah pertama, mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar atau tadi sebaliknya. Nah, tujuannya untuk memudahkan dalam melakukan penghitungan pada langkah ketiga. Nah, ini adalah tabel langkah pertama dari ada 20 perusahaan dengan harga saham. Yang terkecil sudah diurutkan secara ascending dari 215 hingga yang terbesar adalah 9.750. Nah, ini sudah kita urutkan ya nilainya dari yang terkecil tadi. Langkah kedua, membuat kategori atau kelas data. Tidak ada aturan pasti berapa banyaknya kelas. Langkahnya, banyaknya kelas sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita tentukan interval kelas. Langkah pertama tadi, gunakan aturan Stargest. Ini adalah rumus di Stargest. Jumlah kategori K 1 ditambah 3,322 log N. N di sini, di contoh tadi, perusahaan tadi ada 20. Jadi kita masukkan ke rumus 1 ditambah 3,322 log 20. Nah, log 20 itu kalau kita lihat berapa hasilnya adalah 1,301. Jadi 3,322 dikali 1,301 hasilnya 4,322 ditambah 1 menjadi 5,322. Artinya dia menjadi 5 kelas. Karena 3,22 itu biasa kalau di belakang koma, kalau di atas 5 kita genapkan ke atas, tapi karena dia di bawah angka 5, 3,22-nya jadi kita hilangkan jadi 0. Jadi K-nya adalah 5, kelasnya menjadi 5 kelas. Nah, langkah kedua, tentukan interval kelas. Interval kelas adalah batas bawah dan batas atas dari suatu kategori. Rumusnya, interval kelas sama dengan nilai terbesar dikurang nilai terkecil dibagi jumlah kelas. Nah, berdasarkan data yang tadi di perusahaan saham tadi, nilai tertinggi adalah 9,750. Nilai terendah 215. Kemudian interval kelas nilai tertinggi dikurang terendah dibagi 5. Artinya 9,750 dikurang 215
dibagi 5, hasilnya adalah 1907 atau 1907. Jadi interval kelas 1907 yaitu jarak nilai terendah dan nilai tertinggi dalam suatu atau kategori, dalam satu kelas atau suatu kategori. Next. Interval kelas, tadi kita lihat kelasnya itu ada 5. Kelas pertama, nilai terendah adalah 215, nilai tertingginya 2122, itu hasilnya nilai terendah ditambah tadi 1907. Nilai kategori tadi yang jadi hasilnya adalah 2122. Itu interval tertinggi ya. Interval terendah, nilai kelas kedua tadi yang 2122 itu ditambah 1 menjadi 2123 sampai 4030, artinya 2123 ditambah 1907 kategori tadi menjadi 4030. Nah, selanjutnya seperti itu, 430 nilai terendah ditambah 1, 4031 ditambahkan nilai interval tadi 5938 menjadi 4031 ditambah 1907 menjadi 5938. Selanjutnya sama seperti itu ya. Kalau yang terendah kita tambahkan 1, kalau yang tertinggi kita tambahkan 1907. Oke. Langkah ketiga, lakukan penturusan atau tabulasi data. Nah, tadi kita lihat kelas ada 5. Kelas pertama yang terendahnya 215, intervalnya 2122. Nah, frekuensinya kita lihat tabel yang tadi, coba yang perusahaan itu 215. Sebelumnya lagi yang lagi ya. Nah, kita lihat di sini 215 di dalam tabel ini kita tadi ada 2122. 2122 itu ada di sebelum nomor 15. Artinya dia ada 14 kategorinya. Jadi 215 loncatannya ke 290 hingga ke 2122. 2122 adalah dia di 2175. Artinya dia menjadi 14. Nah, di sini tadi intervalnya 215 ke 2122 itu frekuensinya 14. Itu dari 215 kita lihat tadi tabel perusahaan saham itu ke 2122 dia ada frekuensi 14 jumlah frekuensinya. Nah, lanjutnya kelas 2 dari 2123 ke 4030 frekuensinya ada 3. Kita bisa lihat kan nanti di tabel perusahaan itu ya. Nah, 4031 interval 4031 ke sampai 5938 dia frekuensinya 1. Nah, 5939 sampai 7846 dia tetap frekuensinya 1. Nanti kalau mau ini kita cek di tabelnya. Oke, next. Distribusi frekuensi relatif. Frekuensi setiap kelas dibandingkan dengan frekuensi total. Tujuannya untuk memudahkan membaca data secara tepat dan tidak kehilangan makna dari kandungan data. Nah, ini contohnya distribusi frekuensi relatif. Interval 215 sampai 212, tadi kita lihat jumlah frekuensinya adalah 14. Frekuensi relatifnya adalah 14 per 20, 20 tadi jumlah perusahaannya, N-nya atau datanya, dikali 100% menjadi 70%. Nah, 3K per 20 dikali 100% menjadi 15%. Kemudian 1 per 20 dikali 100% dia menjadi 5% sampai kelas ke-5. Artinya frekuensi relatif itu jadi jumlah frekuensi dibagi data dikali 100%. Oke. Penyajian data, batas kelas, nilai terendah dan tertinggi untuk batas kelas ya.
Untuk batas kelas dalam suatu interval kelas terdiri dari dua macam. Batas kelas bawah lower class limit atau nilai terendah dalam suatu interval kelas. Yang kedua, batas kelas atas upper class limit, nilai tertinggi dalam suatu interval kelas. Nah, contoh batas kelasnya, kita lihat kelas 1 sampai kelas 5 ada 5 kelas, interval 215 sampai 2122 jumlah frekuensinya 14. Yang kelas 2 2123 sampai 4030 dia frekuensinya 3. Begitu pula sampai 7847 sampai 9754 batas kelasnya. Nah, batas kelas bawah adalah 7847. Itu adalah batas kelas bawah. Sementara 9754 adalah batas kelas atas. Nilai tengah, tanda atau perinci dari suatu interval kelas dan merupakan suatu angka yang dapat dianggap mewakili suatu interval kelas. Nilai tengah kelas, kelasnya berada di tengah-tengah pada setiap interval kelas. Contoh nilai tengah 215 sampai 2122 itu kita tambahkan, kita bagi dengan 2. Jadi 215 interval terendah hingga 2122 dibagi 2. Hasilnya 1168,5. Begitu pula untuk selanjutnya 2123 ditambah 4030 dibagi 2. Yang berikutnya juga sama, kelas ketiga 4031 sampai ditambah 5938 dibagi 2. Sampai seterusnya sampai 5 kelas ya. Oke. Nilai topi kelas atau class boundaries ialah nilai batas antara kelas yang memisahkan nilai antara kelas 1 dengan kelas lainnya. Kedua, penjumlahan nilai atas kelas dengan nilai bawah kelas di antaranya dan dibagi 2. Nah, contoh nilai tepi kelas, kelas 1 sampai kelas 5, intervalnya 215 sampai 2122, yang jumlah frekuensinya adalah 14. Artinya, nilai tepi kelasnya sebelum 215 itu berarti adalah 214,5. Nah, 2123 sampai 4030 itu nilai tepi kelas kedua. Artinya 2122 ditambah 2123 dibagi 2. Itu untuk frekuensi 3. Nah, untuk kelas 3 sama, 4031 ditambah 5938 dibagi 2. Sama sampai 5 kelas ya. Jadi itu contoh-contoh kelas 1, kelas 2, 3 sampai 4, 5 itu sama caranya. Nilai tepi ditambah nilai intervalnya. Oke. Frekuensi kumulatif menunjukkan seberapa besar jumlah frekuensi pada tingkat kelas tertentu. Diperoleh dengan menjumlahkan frekuensi pada kelas tertentu dengan frekuensi kelas selanjutnya. Frekuensi kumulatif terdiri dari frekuensi kumulatif kurang dari, frekuensi kumulatif lebih dari. Frekuensi kumulatif kurang dari merupakan penjumlahan dari mulai frekuensi terendah sampai kelas tertinggi dan jumlah akhirnya merupakan jumlah data. Contohnya, kita lihat tabel kelas 1 sampai kelas 5, interval 215 ke 2122, tadi kita sudah dapat nilai tepi kelasnya adalah 214,5. Nah, artinya itu 0 ditambah 0. 0 itu karena kita mulai dari kelas pertama, 0. Nah, untuk kelas kedua, 2123 ditambah 4030 itu adalah nilai tepi kelasnya 2122,5. Frekuensi kumulatifnya 0 ditambah 14. Kalau tadi kita lihat ada 14, ada 3111. Jadi
Untuk kelas 3, 14 ditambah 3. Untuk kelas 4, sama, 17 kita tambahkan 1. Untuk kelas selanjutnya, 17 ditambah 1, 18 ditambah 1, hingga 20. Itu adalah frekuensi kumulatif kurang dari. Frekuensi kumulatif lebih dari merupakan pengurangan dari jumlah data N dengan frekuensi setiap kelas yang dimulai dari kelas terendah dan jumlah akhirnya adalah 0. Nah, kita kembali ke tabel ini lagi, kelas 1, 2, 3, sampai 5, intervalnya 215 sampai 2122. Nilai tepi kelas 214,5, berarti frekuensi kumulatif lebih dari adalah 20 dikurang 0. Ya, menjadi 20, karena tadi kita kan frekuensinya di 20. Nah, dikurang 0, 20. Untuk kelas kedua, 2123 sampai 4030 dengan nilai tepi kelas 2122,5 adalah 20 dikurang 14. 14 tadi kita lihat di awal ada frekuensi 14 311. Jadi dikurang 14 hasilnya 6. Yang berikutnya lagi kelas ketiga dengan nilai tepi kelas 4030,5 berarti 6 dikurang 3, frekuensi yang tadi 3, dan selanjutnya dikurang 1, dikurang 1 hingga 0. Oke, itu adalah kumulatif lebih dari. Jadi, frekuensi kumulatif kelas pertama, kelas 1, intervalnya tadi 215 sampai 2122, nilai tepi kelasnya tadi sudah kita dapat 214,5. Frekuensi kumulatif kurang darinya adalah 0, lebih darinya 20. Itu untuk kelas pertama. Untuk kelas kedua, interval 2123 sampai 4030, nilai tepi kelasnya adalah 2122,5. Frekuensi kumulatifnya adalah kurang darinya 14, lebih darinya adalah 6. Begitu pula untuk kelas 3, 4031 sampai 5938 intervalnya, nilai tepi kelasnya adalah 4030,5. Frekuensi kumulatif kurang darinya adalah 17 dan lebih darinya 3. Ini pindahan dari yang tadi udah kita cari di depan ya, nilai tepi kelas dan frekuensi kumulatifnya. Dan selanjutnya sama kelas 4, kelas 5, kita tinggal memindahkan yang udah kita cari tadi di depan, nilai tepi kelas, nilai frekuensi kumulatif. Oke. Grafik, kita bisa buat grafik dari tadi hasil yang sudah kita cari, dapat digunakan sebagai laporan. Mengapa menggunakan grafik? Karena umumnya kita kalau melihat grafik atau gambar itu lebih tertarik dalam bentuk visual, akan lebih mudah diingat dan pada dalam bentuk daripada angka. Kalau angka kan agak ribet, jadi kalau kita bikin grafik lebih gampang kita mengingatnya. Grafik dapat digunakan sebagai kesimpulan tanpa kehilangan maknanya. Nah, grafik ini ada beberapa grafik ya jenisnya. Yang di sini kita pakai adalah grafik histogram. Histogram merupakan diagram balok. Histogram menghubungkan antara tepi kelas interval dengan sumbu horizontal atau X dan frekuensi setiap kelas pada sumbu vertikal Y. Ini data yang dari depan, itulah yang buat kita buat grafik histogram. Yang kelas, interval, dan jumlah frekuensi. Oke, next. Nah, histogramnya ini dia setelah kita buat dari data yang tadi. Harga saham 14, kita lihat terus 3, kemudian 111. Oke, kelasnya itu tadi ya. Grafik poligon menggunakan garis yang menghubungkan titik-titik yang merupakan koordinat antara nilai tengah kelas dengan jumlah frekuensi pada kelas tersebut. Kita lihat di sini, ini data yang tadi dari depan, kelas 1 nilai tertingginya 1168,5, jumlah frekuensinya ada 14, dan selanjutnya. Ini adalah poligonnya, jumlah frekuensi F-nya, itu oke.
Nah, kurva ogive merupakan diagram garis yang menunjukkan kombinasi antara interval kelas dengan frekuensi kumulatif. Nah, ini tadi sudah ada tabelnya semua ya, hanya kita tinggal membuat kurva ogive-nya. Dari kelas 1, intervalnya 215 sampai 2122, nilai tepi kelasnya 214,5, frekuensi kumulatif kurang darinya 0, lebih darinya 20, dan kelas 2-nya sama. Next. Nah, contoh kurva ogive. Nah, frekuensi kumulatifnya kita lihat 0,5 dia. Kita lihat di sini frekuensi kumulatif berdasarkan 0,5, 10. Kalau interval kelasnya berdasarkan kelas tadi ada 5 kelas, kelas 1, 2, 3, 4, 5. Kalau yang warna biru adalah kurang dari, yang pink adalah lebih dari, pink atau ungu tuh, lebih dari. Oke, next. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya mungkin, kalau tidak saya kasih contoh soal ya. Sama seperti tadi, hanya agak, kalau tadi berupa perusahaan harga saham, sekarang adalah datanya ini yang kamu susun. Caranya sama seperti tadi, kamu urutkan dari kecil ke besar, dari ascending ke descending, baru kamu ikuti langkah-langkah tadi, tentukan kelasnya berapa. Oke, terima kasih.